Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah, kita masih Allah berikan kesempatan umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita masih bisa berkuliah. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjung kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baik bapak ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, menjelang kita pulang, kita isi-isi yo sesudah subuh ulang-ulang kaji awak. Pembahasan awak soal mabiah. Mabiah itu adalah barang yang diperjualbelikan. Jadi kalau barang ko diperjualbelikan terkait dengan kalau nyerusak, ko siapa merusaknya? Kalau lu diserahkan kepada pembeli, lah itu menjadi tanggung jawab dari si penjual. Terakhir pembahasan awak adalah tasaruf jual beli itu, barang itu tadi menjadi batal ketika barang rusak dan barang itu belum diserah terimakan ke si pembeli. La bin nahwi i'taqin, lain halnya dengan kasus memerdekakan budak. Nah, kalau itu tidak batal tasarufnya dong, kalau soal memerdekakan budak. Kalau dulu zamannya kan budak ko kan diperjualbelikan, tapi nyo kini tidak memperjualbelikan, ah nyo langsung merdekakan. Nah, model-model demikian tasarufnya tu tidak batal tu, mau apapun kondisinya, karena batu, karena litasawufi syariah, karena memang dicintai Nabi, dicintai oleh syariat. Pekerjaan-pekerjaan yang memerdekakan budak, memerdekakan hamba sahaya, itu adalah disenangi oleh Rasul, disukai oleh syariat. Karena banyak sekali hukum-hukum atau kafarat dari perilaku umat, itu salah satu sanksinya adalah memerdekakan budak. Jadi pilihan untuk memerdekakan manusia itu adalah pilihan yang dicintai oleh Rasul. Dan termasuk juga bukan batal juga tasarufnya adalah mengawinkan atau menikahi budak, tazwid. Jadi bagi budak diperjelas statusnya. Dan wakaf, termasuk kalau wakaf barang kadagihan ke orang, ya apapun itu sekat. Kalau orang itu menerima, nyogian nak nyobali dulu gitu. Kalau nyobali kan berarti dicalia bentuk barang itu tadi, rusak nak barang itu. Tapi kalau soal wakaf, kalau orang kabaragih, wakaf itu kan lapih. Lapih haknya, silahkan. Kan nyobakafan. Contohnya tanahnya nyobakafan, tanahnya itu indah subur doh. Atau boleh namanya ada masalah. Karena model-model tasaruf wakaf sendiri itu tidak dulu disyaratkan terhindar dari cacat. Kalau orang beragih itu silahkan saja. Hah? Udahnya wakaf. Jangan lah udahnya wakaf. Mama kan udah mau kali wakaf, ya udah lah. Kasih aja wakaf udah.
Itu kan bahasa-bahasa panjang, bahasa-bahasa stres, karena memang mungkin masalah kok lah titik klimak ya, lah jejo ya, apa wakaf. Coba pakai lo konsep wakaf kan ikut lo modelnya. Nyelapian haknya, kalau tak kata kan ada namanya khulwa. Ada khulwa bagi perempuan, hak-haknya. Lah sana lah besar aja laki yang penuh haknya, maknanya penuh kewajibannya, ya udah. Silahkan perempuan menggunakan hak yang dimiliki. Jadi pakailah konsep wakaf, mempulailah nanya wakaf kan. Dan banyak tu kan adalah memperjualbelikan isteri, memperdagangkan isteri. Kanya payi kanu, diboe ke tempat tertentu, kerue, dijual bini ke orang. Pepti, itu lo manajer kan. Hanya bini kau melayani jasa aja, manajernya laki. Kalau kini kan macam-macam, sampingnya itu. Kalau budak, perilaku keputusan untuk memerdekakan budak itu adalah disukai. Justru melepaskan perempuan yang dari terjerat dari jejaring mucikari itu termasuk memerdekakan itu. Kan ada yang tersandra, ada orang yang dari ketiknya terjebak di situ, ingin nyolape. Payah lepe kan, bener film gue. Dalam film. Karena memang nyetulah dikunci. Rasio-rasio gue. Jadi apa pernah lo diskusi dengan narkoba, pengedar narkoba itu. Jadi pertamanya memang mereka kok pemakai itu. Terjadi ketergantungan. Pintin ado, nyoki jalan. Oke, barang kok ada lagi ya. Tapi tolong jual lo. Tolong jual lo edaran. Iko dikunci rasio ini ya dua kok dipotonya lah, direkam pembicaraan ini kok. Tatangko si A. Dan bosnya kok tatangko. Udah barang kok barang kerangkai tadi. Bisa tetap nyosandra. Jadi barang kok lah. Lah bahala ada saling keterkaitan. Ingin bananya lapih lah. Tapi ini tidak sekedar anu lah dong. Akan bisa dituntut dengan pengedar. Ingin lapihnya secara pribadi, tapi bukti-bukti tertentunya adalah pengedar. Secara jaringan bayang gue. Hah? Secara jaringan. Iya, memutih jaringan itulah payah leh. Mengko berselindung dia wah kalau taala jangan sampai terjadi ke diri awak, jangan sampai terjadi ke keluarga awak. Kok nyampai terjadi deh pejabat acu jabatan di negara itu, aleh. Kan kasus ada ulama tokoh hebat dan itu kan kehebatan seseorang, kepopuleran seseorang kan tak banyak orang ke sana. Populer seseorang menjadi terkenal hebat lah, alim lah, yo banyak orang menjebak, yo jebak dengan perempuan, yo jebak dengan minuman tua. Nyejebaknya lain. Baginya kemudian dalam kondisi seperti itu, dia tidak mau berzina dengan perempuan, no, karena itu menyakiti perempuan. Disuruh membunuh anaknya, tidak mau membunuh anak, no, dan karena itu mengorbankan orang lain, menghilangkan nyawa orang lain. Itu ada yang ketiga, boleh? Ada yang ketiga? Mabuk. Kecilnya kalau mabuk, karena mau surangnya yang akan rusak. Tapi ternyata mabuk tadi, narkobanya tadi lah yang mabuk ada terjadi leh. Terjadi berzina. Sudah tu ada terjadi leh. Dia membunuh. Asumsi awalnya dia memilih mabuk tu adalah hanya dirinya sendiri. Tak kamu rusak orang lain ke dia, biar lampunya merusak je. Tapi ternyata efek dia balik itu tanpa disadari. Kalau lah hilang akal, tidak boleh. Tidak boleh batik-batik, tidak boleh norma-norma, tidak boleh nilai hilang kasadwe. Na'udzubillah summa, na'udzubillah. Mancali uya takak kini. Kadang-kadang jadir disangku awak aja. Tidak diri awak aja, tidak ada orang lain yang mencuba untuk membesar. Duya ini kan banyak dunia rekayasa.
adonan dijebak dia, adonan lelelo dia totong ke mana, dia sudah razia, dititip aja lah. Nah barang aku tadi, hari teleponnya polisi ya, ada barang situ, apa kikir? Bahkan hilang, BP ku ada. Kini kok memang kebenaran itu lah, tak bisa lo dicaliak berdiri sendiri, kadang-kadang ada faktor yang lain. Tapi fakta hukum itu kan adalah apa buktinya? Nah, makanya memang kenapa gitu-gitu ya. Nah, kaji waktu terkait dengan tasaruf mabiah barang yang diperjualbelikan. Yang budak kok tadi termasuk barang yang diperjualbelikan. Tetapi kalau dalam konteks tasaruf mabiah itu tadi, kalau soal memerdekakan budak apapun kondisi budak, justru memerdekakannya adalah terbaik. Termasuk opsi adalah menikahi. Dalam itu ada statusnya. Dan itu kan amat itu, perempuan itu kan bisa digauli oleh seseorang itu tadi. Yang miliknya dia anggap barang ya. Dia anggap semua jauh-jauhi. Begitulah zaman jahiliyah. Nah, tapi dengan hadirnya Nabi, maka proses perbudakan itu dihilangkan. Kini di negara-negara negara Timur Tengah, tidak ada terlebih, nah Afrika-Afrika kan ada perbudakan lain. Masih ada tak? Kukul hitam tu. Masih ada ya. Nah, oleh karena itu Islam memang tidak membenarkan ada proses perbudakan, memperjualbelikan manusia. Nah, jadi adole manusia sampai diperjualbelikan. Kalau kini kan kasus-kasus itu kan terjadi. Nah, diperjualbelikan manusia kok dibawa ke luar negeri, nah, jadi menjadi barang milik bagi orang lain. Terserah dia orang tukar dipakai di pangannya. Dan dulu nanti letak di rumah ya. Dia dibeli rumah je ya. Diletaknya rumah tu terserah dia nyolong lebih boleh kan? Ilegal. Karena litasawuf syariah ilal itki, karena memang cintanya Rasul atau memang disuka oleh syariat kepada proses memerdekakan. Wali'admi tawakufihi alal kudrati bidalili sihati i'taqil abid-abiki. Dan walaupun tanpa atau ketiadaan perhentinya atas kemampuan, atas kudrat bidalil sihat, dengan dalil sahnya memberikan budak yang lari. Tanpa wak bisa menghentikan, mungkin kondisinya ada budak yang lari. Wak merdekakan budak yang lari itu juga bagus. Dan ada budak-budak dan lelah, memberikannya lelah-lelah lebih itu. Termasuk hal yang dicintai oleh syariat. Kan ada budak yang lari, dia cari, dia ikut semacam dulu. Berarti kalau kata itu, lebih bisa, lebih bagus selain disahkan dengan dalil sah merdekakan abik, abik ke budak yang lari. Dua budak yang lari, tak nuelekan lebih dari kungkungan itu tadi. Kayak-kayak apa namanya perempuan yang di dalam mucikari itu dalam film eh kan ada yang lari itu. Yang pada dulu budigare yang mencari itu. Wa yakunu bihil mushtari qabidan wa la yakunu qabidan bitazawwij bitazwiji. Dan ada pula dengan dianya dengannya mabiah oleh mushtari wa yakunu bihil mushtari, dan ada dengannya budak itu oleh pembeli adalah menyerahkan. Nah, kalau seandainya soal memerdekakan budak itu dibeli oleh pembelinya, berarti itulah dianggap menerima lalapeh nama itu. Nah, barang dan budak dari si penjual kemudian dibeli de si pembelinya, maka itulah dianggap kabid lah samojo manarimo betul. Nah, di merdekanya tu samolah manarimo betul kan, serah terima cerita petangan. Nah, lah merdekanya lah telah dianggap serah terima. Wala yakunu qabidan bitazwiji,
dan tidak dianggap serah terima kalau dengannya mengawinkan. Nah, kalau mengawinkan itu kalau itu cerita hukum itu. Tapi kalau nyola dimerdekakan, berarti dengan nyola dibayar uangnya dari si pembeli, pada saat itu nyola merdeka. Lalape itu serah terima itu. Kalau Bilal bin Rabah kan budak. Yang memerdekakan Bilal bin Rabah siapa? Abu Bakar Siddiq kan? Abu Bakar Siddiq yang Bilal bin Rabah itu budak dari Muawiyah. Itu kan ada sejarah lain. Jadi beliau dicaliak de Abu Bakar Siddiq de karena kecek ko ahad-ahadnya de ikut pengajian Nabi yo. Dalam riwayatnya di kabe di batu gadang hari panehange manitiang di kabe madu kamatu hari. Baganti itu dalam sejarah kan ubah Bilal bin Rabah ku hitam. Hitam di kabean ka batu gadang hitam. Madu kamatu hari ya bagi kiwangi gitu. Bani Umayyah dari kelompok timnya Umayyah. Jadi di aniaya tadi macam lihat tak kata menangis Abu Bakar Siddiq di Bali dia Abu Bakar dimerdekakan sekali. Kalau lah tak kata berarti lah lapih lah dianggap itu salah terima. Akadnya tu dah perlu dikecil lah dah. Dia ambil lah barang itu indah lah dah. Dah pacik lah Bilal bin Rabah. Jadi pinti terima lah barang kau Bilal bin Rabah menjadi merdeka. Tapi kalau dia dikawinkan dia dianggap itu bebas salah terima. Berarti status hukumnya dia adalah menjadi istri dari orang yang membalinya itu tadi. Wa qabdu ghairi mangkulin min ardin wa darin wa syajarin bitakhliyati limushtarin. Bitakhliyati limushtarin. Dan menyerah terimakan yang ghairu mangkul. Ghairu mangkul itu adalah barang yang tidak bisa dipindahkan. Atau contohnya barang tidak bisa dipindah-pindahkan. Min ardin, bumi, tanah, kau aja mau pindahnya. Kau tanah bawa sawah, tanah bawa kau pindah kekin. Ini bisa dipindahkan. Nah, itu kayak rumah kul, tidak bisa dipindahkan. Alay, wadarin dan rumah. Kalau rumah beton, tidak bisa ada. Tapi kalau rumah kayu, masih bisa. Nah, kau maksudnya, kau adalah rumah beton. Lah. Wasyajarin, dianggap pohon. Betan durian payahnya memindahnya tu kalau ditambang tu dipindahin di, tapi kok bibitnya masih bisa dipindahkan. Bacaronyo menyat dianggap serah terima barang yang tidak bisa dipindahkan tu bitakhliyatin limustarin bi ayyam yumkinahu minhul bai' ma taslimihil miftah. Jadi caronya adalah dengan menyerahkan bagi pembeli ada keserahan bahwa memungkinkan akan dia pembeli daripada barang itu oleh penjual beserta ma'at taslimihi menyerahkannya al-miftah. Kalau rumah kuncinya diserah terima. Ambo beli rumah tu apa bentuk serah terima? Kau serah terima rumah kuncinya dia gian ada gap. Kalau tanah ba serah terima sertifikat aja di itu. Kalau batang kayu ba ayo sure menyure lah. Dua kali, kalau cara potong kayu kau serah terima kau serah bangke potong kayu kau itu tidak bisa. Cukup kalau rumah cukup kunci saja. Kau tanah cukup sertifikat. Itulah dianggap itu serah terima. Jadi soal transaksi mabiat barang yang diperjualbelikan pun diatur. Jadi kalau awak menjual balik kau barang kau ada namanya serah terima. Serah terima, kau buat terima barang kau buat gaya bintihan, dia kata-kata. Wa ifraghihi min ghairi amta'atin al-mustari. Kau mengosong min ghairi amta'atin al-mustari. Dan mengosongan barang-barangnya dari selain perabotan orang nama Bali. Kalau kau jumlah, dan rumah di isi si rumah dan di dalam. Yo kalau barang kau kada diserah terimakan, kosongan barang dalam elu. Baru selain perabotan yang dimiliki di orang membeli.
Kalau gini kan menjual rumah kok, jual rumah beserta isinya termasuk pemiliknya. Nah, kan ada janda pemilik rumah ini, jual rumah ini termasuk dengan pemiliknya. Kan sempat lo viral mah. Lepas ya. Kalau nimbis mau kawan laki kecil dan orang yang cerita ni. Kalau itu kok menjual rumah beserta pemilik rumah ni. Belilah. Aduh. Sekian miliar. Jadi kalau menjual rumah, rumahnya itu cukup diserah terimakan kunci, tapi dengan catatan isinya kosongan. Tapi kalau membeli juga isi-isi lah, lo kan itu beli rumah dengan isi-isi lah, dengan kunci satu isi dalam sekali. Janda masuk akadnya menjual, membeli rumah juga isi juga pemiliknya sekali lah. Nah, itu nak dua akad itu. Nah, itu nak dua akad namanya itu. Nah, kalau menikahinya maksudnya silakan saja. Artinya, berarti itu nak boleh lo perusi membeli rumah itu dia itu. Nah. Ada cara polisi boleh, atau lah lain, lo begitu lain. Polisi orang itu tu budak aja dia tu. Kan itu Semarang kan yang memprediksi, kan dirinya nyo penjualan sama itu. Tapi istilah populer itu kan istilahnya menikahi nyo itu dia tu. Jadi wanita kaya punya rumah. Itu sadang anu kini silakan jo isi isi aja. Waqabtu mangkulin min safinatin au hayawanin dan menjual bitanakuli binaklihi dan menyerah terimakan mangkul. Tadi kan gairu mangkul. Gairu mangkul kok enggak bisa dipindah-pindahan. Kalau mangkul kok dalam menyerah terimakan enggak bisa dipindahan. Ah contoh min safinatin menjual sampan, perahu, kapal. Contohnya kapal lah, kok bisa onto lah, onda lah. Alay, au hayawanin. Atau menjual taranak. Taranak kan bisa dipindahan mah. Jawi dari kandang dia bawa. Baca rwe menyerah terimakannya tu. Binaklihi min mahalihi ila mahalin akhar. Maha tafriri safina. Carwe memindahan dari tempat semula ke tempat lain. Bawa tempat lain, bawa tempat orang lain. Kau berisi kapal tu isiannya lain, silakan dikosongkan bahan tafriri safi nanti. Kau dah kau isi-isinya bolehlah. Kau ala nak buat kotak-kotak tabungnya untuk mau mana kau lah buat, silakan dikosongkan. Kalau soal membeli kapal, soal membeli untuk tak kata pulo, tergantung kan ada orang untuk lah pakai aksesoris, ada muka aksesorisnya, terserah. Tetapi kalau dari awal membelinya tu item-item dari beli, kau ini kau harga sekian. Silakan. Tapi kalau mau beli barangnya secara awal, kan aksesoris kan ada tambah terakhir. Silakan ditarik. Nah, itu lah dianggap secara terima di bawah barang kau tadi, kan juga bisa mangkul. Wa yasulul qabdu aidan biwad'il ba'il mangkul baina yadayil mushtari haitsu bihaitsu law badda ilahi yadahu lanalahu wa qala la uriduhu. Dan hasil jual serah terima itu dianggap berhasil terjadi serah terima itu biwat ilba'i al-mangkul. Di lantaan dari orang menjual kau tadi, barang yang dipindah kau, dia taruh hadapan si mustari. Aku barangnya kecil si pembeli. Kau jangan diandungan berdua. Barang yang bisa dipindah-pindah. Kau barangnya si mustari. Mustari kau si pembeli. Ba'iyak si penjual. Kau jangan barangnya. Bihaizu laumadda ilahi ya Daud. Bahkan jika lawinya menyodorkan tangannya, bisa disambui tangan tu. Lana lahu, bisa diterima, serah terima. Kau ni barang apa? Apa yang? Sah? Deal? Deal je lah, selesai barang tadi. Halal je? Halal. Wa iqala la uridu, walaupun dia siapa apa tu. Sebenarnya pun nak suku, sebenarnya pun bala ya, pun barang lah beli aja. Ekstrimnya dulu dia kunci tekah tuan. Nah, jadi ada mabiak ku adalah mangkul dan ada gairu mangkul. Mangkul ku mana bisa dipindahan. Kalau aku bisa enggak bisa. Apa ku saya pindah bisa dek. Okay. Serah terima biar berang bawa soal sekuat lek. Tapi kalau rumah nan pai sia nan dalam kalau rumah tu urang punya rumah tu nan pai. Jo barang-barang kosong sekali. Lah,
itu namanya kalau ada rumah itu tadi gairu mangkul. Batang kayu bah, hanya bala menjual batang kayu, ianya tumpuh di tanah orang lain. Ah, tu bah seharusnya beli batang kayu beli je tanah-tanah ini. Ah, di mana tumpuh batang kayu itu? Tapi kalau nyawa beli batang kayu, tambang barang aku bawa lah barang tu itu, bisa lo jadi namanya mangkul atau bisa di alih tangankan atau dipindah tangankan. Lah, itu kejiwaan dia lah. Hari lah zaman 6 nya dah lama-lama dah. Apa punya kegiatan. Jadi ada mangkul dan gair mangkul. Karena orang subuh awak agak lama besok. Lah zaman 6 nya tapi dia subuh kini agak lebih. Besok jam 5 kurang walau subuh bisa awak berpuluh kena 1 jam ke diskusi. Itulah kira-kira diskusi awak pagi kini terkait dengan mabiak, mabiak barang yang diperjualbelikan yang kemudian terkait dengan serah terima qabad. Nah, kalau serah terima ada yang sifatnya bisa dipindahkan. Nah, bisa apa panci barang itu tadi? Aku batalie kece urang bisa ditarik. Ale. Kok batampu bisa dijendian. Kok durian bisa bawa tuh. Nah, aku misalnya di Jindian gua. Ah, dah boleh di Jindian gua. Ah, misalnya di Jindian, misalnya mau pulang. Demikian. Di Padang, Lepindah. Lepindah. Padang Jambi. Nah, boleh dia. Boleh dia. Di mana? Di ICU. ICU. Aduh, ruang. Bekawan, bekawan nama ruang lah kena. Bekawan lah kecil. Barangkali demikian. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.